hari ini aku mau sharing tentang perjalanan online shop aku yang alhamdulillah omsetnya udah mencapai 125 juta cuman jualan di Shopee. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Feli di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sebenarnya tuh berawal dari aku tuh punya bisnis kuliner. Terus aku kayak ngerasa kok kayaknya ini tuh bukan passion aku di sini. Apalagi pada saat itu tuh aku kayak lagi suka-sukanya jual beli online yang ternyata loh kok laku gitu ya. Dan akhirnya aku mulailah kayak cari-cari supplier karena kayak aku tuh ngerasa yakin kalau aku ngelakuin hal yang aku suka, aku tuh kayak jauh bisa lebih fokus. Nah, ada yang kayak gitu juga gak sih? Nah, mulailah aku jualan online. Sebenarnya itu tuh kayak lebih ke nekat sih. Pada saat itu aku kayak masih gado-gado banget jualan apapun, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya aku belajar bahwa sebenarnya kita sebagai pemula itu bisa lebih fokus dulu untuk jual di satu kategori aja. Biar apa? Biar customer tuh inget sebenarnya apa sih produk yang kita jual. Dan dari beberapa kategori akhirnya aku memilih untuk jualan tas karena dari aku pribadi pun aku suka banget sama tas dan emang koleksiku tuh lebih banyak di tas. Nah, kendala yang paling sulit di awal itu bukan cuman nggak disupport sama keluarga, tapi kayak apa ya, kayak terkendala banget sih sama model dengan foto produk yang nggak terlalu bagus, jadi kayak bener-bener seadanya banget. Dan pada saat itu jualan tuh masih kayak tabu banget ya, karena nggak semua orang tuh kayak percaya sama jual beli online gitu ya. Jadi ada beberapa customer aku yang agak ragu-ragu gitu ketika beli di online shop aku, apalagi pada saat itu juga emang foto produknya bener-bener kayak seadanya banget gitu ya, belum kelihatan kayak profesional. Nah, karena aku orangnya tuh mau belajar, jadi seiring berjalannya waktu aku juga kayak belajar untuk pahami apa itu tentang endorsement sebagai media promosi, karena aku juga pengen nih online shop aku itu kayak lebih luas lagi yang beli, jadi bukan cuma di sekitaran aku aja. Dan akhirnya pada saat itu aku mulai endorsement di budget 100.000. Sebenarnya sih ekspektasi aku gak terlalu tinggi ya, namanya juga bayar endorsement 100.000, jadi kayak cuman ya udahlah, aku cuman pengen audiens dari si influencer itu tahu apa yang aku jual gitu. Nah, ternyata mungkin emang rezekinya di situ kali ya. Dan menurut aku ini kayak jalannya juga, dan ternyata tuh hasilnya benar-benar membludak banget sampai HP aku tuh error, guys. Karena waktu itu aku masih jualan di WhatsApp, guys. Nah, kalau jual di WhatsApp itu kan kayak masih manual banget ya, kita untuk kasih totalan ke customer, dan itu sumpah capek banget sih karena aku harus satu-satu untuk nulis alamat customer di paketnya. Waktu itu juga aku masih belum punya perinan ya kan. Akhirnya alhamdulillah karena orderannya itu makin membludak, aku mengarahkan untuk customer aku yang kloter kedua itu bisa ordernya itu via Shopee. Karena pada saat itu kan Shopee lagi happening banget ya dengan fitur free ongkir, yang jujur ini sangat-sangat ngebantu aku banget sih. Udah gitu pada saat itu aku jualan di Shopee juga aku kayak udah gak perlu lagi capek-capek nulis satu-satu alamat customer di paketnya, karena waktu itu aku cuman tulis nomor resinya, jadi kayak lebih simple dan emang benar-benar ngebantu banget sih untuk pemula seperti aku pada saat itu. Jadi semua itu bertahap ya teman-teman, mulai dari aku yang awalnya kayak nulis satu-satu alamat customer, terus nulis nomor resinya aja, dan sekarang aku udah punya perinan untuk ngeprint resi dari Shopee. Jadi semenjak jualan di Shopee tuh aku ngerasa customer aku tuh kayak jauh lebih percaya dengan toko aku, apalagi untuk calon customer yang baru juga kayak nggak perlu ragu lagi karena calon customer yang baru tuh bisa lihat testimoni atau review dari customer aku sebelumnya. Terus juga alhamdulillah sekarang foto produk aku tuh udah glow up. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah foto produk aku pertama kali jualan. Ini benar-benar seadanya banget, cuman pakai karpet bulu ya. Pada saat itu tuh karpet bulu emang lagi happening banget ya. Nah, sekarang alhamdulillah aku udah bekerja sama dengan influencer untuk foto katalog. Jadi menurut aku pribadi kalau kalian punya produk sendiri, kalian bisa fokuskan untuk foto katalognya tuh di influencer karena kayak jauh lebih profesional, kelihatannya tuh bagus. Jadi itu benar-benar daya tarik ketika si customer itu lihat produk yang kamu jual. Dan makin kesini alhamdulillah traffic dari Shopee aku tuh makin meningkat, apalagi aku juga dibarengin dengan iklan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jualan juga jangan cuma diem aja, kita itu harus kombinasikan juga dengan program-program gratis dari Shopee, terus juga kita juga bisa ikutan seperti iklan yang berbayar. Jadi kenapa kamu harus jualan di Shopee? Nah, kalau menurut aku pribadi ya, berdasarkan pengalaman aku, jadi ini bukan cuma ngomong doang, menurut aku tuh Shopee kayak menjangkau semua
kalangan ya, mulai dari menengah ke atas sampai ke bawah. Apalagi Shopee itu terkenal banget dengan produk-produk yang murah tapi bagus. Brand lokal maupun importnya itu tuh menurut aku kayak bagus-bagus semua. Nah, ini yang paling keren banget. Jadi selain itu Shopee menjangkau pengiriman. Nah, alhamdulillah banget ya, bisnis aku tuh benar-benar kebantu banget. Apalagi peminat dari Shopee itu tuh banyak banget dibanding marketplace lainnya sampai ke luar negeri. Apalagi kamu tahu gak sih kalau di Shopee itu tuh ada program ekspor ke luar negeri, yang mana kita tuh bisa banget nih sebagai produk Indonesia itu bisa kejual sampai ke luar negeri. Wah, kamu harus daftar nih. Kamu bisa lihat video aku yang ini ya. Nah, kalau di pengalaman aku pribadi sih, aku lihat Shopee tuh kayak sering banget sih update fitur-fitur terbaru untuk bisnis online. Jadi benar-benar bisa kita manfaatin banget, dan aku juga terus pelajari fitur-fitur dari Shopee. Terus juga ada namanya fitur voucher toko, yang mana itu bisa menaikkan followers kita di Shopee. Itu pernah juga aku bahas di YouTube aku. Itu tuh ada videonya di sini ya, teman-teman. Kan boleh banget lihat, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi aku. Oke. Terus pengalaman aku sih metode pengirimannya juga aman dan lengkap banget. Ekspedisinya juga lengkap ya. Dan ada pengiriman yang bisa dikirim hari ini, yaitu kayak instan, someday, bahkan kargo pun ada. Pokoknya kalau jualan di Shopee tuh kayak berasa punya website sendiri, tapi kita sendiri yang atur, dan itu tuh gratis gitu ya. Jadi saran aku, ayo coba mulai jualan Shopee sekarang juga. Siapa tahu kamu bisa sukses nih kayak aku. Gak usah ragu, apalagi sekarang itu lagi ada promo yang bisa banget bantu penjual baru seperti kamu. Jadi katanya Shopee itu lagi bagi-bagi modal 1 juta loh. Nah, kamu pengen tau gak nih gimana caranya biar dapetin modal usaha 1 juta dari Shopee? Jadi langkah yang pertama, kamu bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi aku. Nanti tampilannya itu akan seperti ini. Jadi buka toko di Shopee cuman 1 menit itu bisa langsung jualan. Nah, kamu bisa scroll ke bawah. Di sini kamu bisa lihat keuntungan berjualan di Shopee, yaitu pertama buka tokonya tuh bener-bener gratis loh, dan yang kedua itu bisa ekspor ke luar negeri, dan yang ketiga pastinya kau bisa dapetin gratis modal usaha 1 juta. Nah, kau bisa langsung aja teman-teman klik di sini untuk dapetin modal usaha 1 juta. Jadi kau bisa langsung aja diklik, karena di sini kau bisa lihat syarat dan ketentuan untuk mendapatkan modal usaha 1 juta dari Shopee. Nah, buat kamu yang baru aja jualan di Shopee terus kayak masih bingung harus gimana dan belum tahu pengaturan tokonya itu seperti apa, apalagi kalau mau konsultasi juga harus bayar, nah kamu bisa langsung aja komen di bawah nama Shopee kamu untuk aku review biar kedepannya itu lebih bagus dan kelihatan profesional, dan pastinya supaya traffic dan penjualan itu meningkat. Atau mungkin kalau kamu pengen lihat dulu gimana cara aku mereview toko yang baru aja buka di Shopee itu seperti apa, kamu bisa langsung aja lihat videoku yang ini ya teman-teman. Di sini juga aku tuh mereview toko yang baru buka di Shopee biar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Atau mungkin yang masih bingung-bingung bisa langsung aja DM ke Instagram aku ya, nanti aku balas dengan voice note, oke? Jadi sekian dari aku mau ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya. Ini sharingnya gratis, gak perlu bayar. Dan aku juga banyak banget belajar tentang Shopee. Itu ada di edukasi Shopee dan kampus Shopee. Nanti link akan aku taruh di deskripsi aku. Jadi sekian dari aku mau ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.